adalah Mazda 2 yang baru, tapi sebenarnya ini bukan model yang full baru karena ini sebenarnya masih Mazda 2 yang sama kayak yang waktu itu keluar di akhir tahun 2014. Tapi ini udah dapat penyegaran alias ini model facelift lah. Nah, Mazda 2 yang dulu itu orang-orang suka banget karena meskipun cuma sebuah hatchback kecil, tapi dia punya tampang yang termasuk ganteng banget sama fiturnya juga tergolong banyak banget. Jadi emang meskipun cuma hatchback kecil, tapi dia tergolong canggih banget. Nah, yang ini gimana? Buat detailnya, simak di review lengkap 10 hal yang perlu kalian ketahui tentang Mazda 2 facelift. 1. Harga turun. Kalau waktu tahun 2014, Mazda 2 Skyactiv meluncur dengan 3 nama varian, V, R, dan GT. Sekarang jadi cuma ada 2 varian aja, R dan GT aja. Dan ini pun pilihan transmisinya cuma otomatis aja, alias sudah nggak ada lagi opsi dengan transmisi manual. Yang menarik harganya nih, justru turun dari harga Mazda 2 sebelum facelift. Yang varian R turun sekitar 5 jutaan, yang varian GT yang lagi kita tes ini turunnya 20 jutaan. Mantap! Tapi tetap bikin ini jadi salah satu hatchback kecil termahal sih di Indonesia. Cuma di bawah VW Polo aja. Tapi kenapa harganya bisa turun? Di nomor selanjutnya kita kasih tahu. Anyway, pilihan warnanya ada putih, hitam, silver, dan 2 warna spesial ini yang mesti nambah 4 juta rupiah, tapi worth it setiap rupiahnya. Merah yang disebut Soul Red Crystal ini, yang pantulan warna merahnya super eksentrik dan lebih deep dibanding warna merahnya di yang warna merah Mazda 2 2014 dulu. Dan satu lagi, abu-abu machine grey metallic ini. Saran kita sih, kalau beli Mazda, ya pilih warna-warna yang spesial ini aja. Sekeren itu soalnya. 2. Safety sedikit berkurang. Kalau Mazda 2 sebelum ini punya fitur keselamatan yang luar biasa canggih, well, yang facelift ini harus dikurangin sedikit karena Mazda mau ngejaga harga jualnya tetap kompetitif. Rem otomatis atau Smart City Brake Support misalnya sekarang dihilangkan. Lane Departure Warning System atau sistem yang ngasih peringatan kalau mobil keluar garis dihilangkan juga. Adaptive Headlights dihilangkan. Dan kalau dulu varian GT punya 6 airbag, sekarang jadi 2 aja. Sebenarnya kita nggak begitu masalah sama pengurangan fitur-fitur safety tadi. Toh kita juga dengar dari banyak banget pemilik Mazda 2 sebelumnya yang ujung-ujungnya selalu matiin fitur rem otomatisnya soalnya sering kaget ngerem mendadak sendiri pas ada motor yang nyelak pelan-pelan. Dan lane departure-nya yang dianggap mengganggu karena berisik tiap kali kita ganti lajur. Tapi kita lebih suka kalau Mazda tetap mempertahankan fitur-fitur ini. Misalnya disimpan buat satu varian yang paling tinggi aja. Kayak misalnya bikin Mazda 2 Elite gitu yang harganya jauh lebih tinggi lagi. Karena biar image-nya nggak gimana gitu, seakan-akan versi baru tapi malah ngurang fiturnya. Anyway, udah berkurang tapi tetap jadi salah satu yang paling komplit di kelasnya kok soal fitur keselamatan. Di varian GT, tetap dapat 2 fitur safety aktif yang disebut Eye Active Sense. Yang pertama, Blind Spot Monitoring, yang bakal nyalain lampu indikator kecil ini di spion kalau mendeteksi ada objek di titik buta. Dan ini juga bahkan muncul di head-up display nih. Dan ini kalau udah nyala, kita masih nyalain lampu sein ke arah itu, nanti lampunya bakal berkedip dan ngasih bunyi. Dan yang di head-up display juga dari putih jadi orange. Mantap! Ini bisa kalian mati nyalain dari setting side unit, plus bisa diatur volumenya juga ya. Satu lagi, Rear Cross Traffic Alert, yang bakal ngasih indikator peringatan kalau pas kita mundur, ada objek mendatang dari kiri atau kanan belakang. Oh, kamera mundur ini yang ada garis statisnya cuma ada di varian GT juga ya. Yang ada di varian R dan GT, sensor parkir 4 titik sewarna bodi. Dan ini keren ya, ada indikator detailnya nih di head unit, plus bisa dimati nyalain juga dari head unit. Airbagnya ada 2 di depan. Jok belakang dapat titik ISOFIX buat dudukan jok bayi. Keempat rem udah pakai cakram, mantap. Dan tentunya udah ada rem ABS, EBD, dan brake assist juga. Stability control dan traction control juga udah ada tentunya. Dan ada hill start assist juga yang di Mazda disebutnya hill launch control. Jadi kalau lagi tanjakan kaki kita mau pindah dari pedal rem ke pedal gas, mobilnya nahan rem dulu supaya nggak merosot tiba-tiba. Dan di tengah sini, meski polos, tapi begitu ada penumpang depan duduk dan nggak pakai seatbelt, langsung muncul indikator kayak gini. 3. Fitur tetap unggulan. Kalau soal fitur lainnya, si Mazda 2 ini tetap jadi unggulan di kelasnya. Yang baru adalah di head unit ini. Masih sama modelnya floating 7 inci kayak gini, yang bisa dikontrol dengan layar sentuh kalau kalian lagi diam atau lagi jalan pelan. Atau yang paling keren, via kontrol rotary di sini ala-ala mobil mewah.
Dan ada beberapa shortcut lainnya kayak knob volume dan tombol-tombol fisikal. Tapi yang baru di sini adalah adanya koneksi Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi kalau kita koneksiin iPhone atau HP Android, bakal muncul deh kayak gini. Tentunya ini bisa buka Google Maps, Apple Music, atau Spotify, dan lain-lainnya lah. Mantap! Sisanya di head unit ini masih sama kayak sebelumnya. Tapi di varian GT, sekarang jadi nggak ada navigasi bawaannya. Masih ada slot SD card-nya. Tapi kalian harus beli dari Mazda buat dapat program navigasinya. Nggak apa-apa lah, ada Apple CarPlay atau Android Auto ini. Bisa puter CD juga, bisa juga colok USB yang ada dua titik di depan sini, dan ada aux inputnya juga, dan tentunya bisa koneksiin Bluetooth. Tapi head unit ini juga nampilin banyak banget info nih. Ada aplikasi Fuel Economy Monitor buat mantau detail banget sistem stop startnya dan sejarah konsumsi BBM kita yang detail banget. Ada juga aplikasi maintenance buat set pengingat jadwal, plus service bisa ingetin kapan harus rotasi ban. Dan tentunya, setting terlengkap dan tercanggih di hatchback sekelas ini. Bisa atur detail ketinggian, brightness, dan isi head-up display, atur layar head unit ini, atur sistem blind spot dan sensor parkir. Di pengaturan suara, kita bisa set auto level control buat bikin volume lebih gede otomatis pas mobil lebih kencang dan sebaliknya. Dan bisa mati nyalain wiper otomatis, kapan mobil kekunci otomatis dan kuncinya kebuka otomatis, mati nyalain one touch turn signal, plus atur seberapa gede suara lampu seinnya, dan atur detail lampu kayak coming home, living home, DRL, sensitivitas auto headlight, dan lain-lainnya. Yes, meskipun head unit ini udah dari tahun 2014 akhir dulu, tetap aja ini masih jadi yang tercanggih nih sampai sekarang. Lanjut, fitur satu-satunya di kelasnya, head-up display atau Mazda nyebutnya active driving display. Ini bakal ngeluarin layar plastik mungil kayak gini buat memproyeksikan beberapa indikator penting supaya pas jalan, kepala kita selalu nengok ke depan. Isinya ada kecepatan, ada indikator cruise control, dan ada peringatan blind spot warning. Mantap! Ini cuma ada di varian GT aja ya. Yang satu-satunya lagi di kelasnya, idling stop start system, atau di Mazda ini disebutnya iStop. Ini mirip banget kayak di motor-motor kekinian kalian. Jadi sistem ini bisa matiin mesin buat beberapa detik pas kalian lagi berhenti buat menghemat bahan bakar di lampu merah atau pas macet. Dan bakal nyala lagi kalau udah mau jalan. Dan kayak yang tadi kita bilang, di head unit ada indikator lengkapnya, plus ngasih tahu kalau sistemnya belum siap, apa yang kurang. Misalnya, AC-nya kita set terlalu dingin, harus kita kurangin biar sistemnya siap. Atau kalau setirnya masih dalam keadaan belok, harus kita lurusin dulu biar siap. Nanti kalau udah ready, begitu kita berhenti dan pedal remnya kita injek lebih dalam, atau masukin transmisi ke netral, mesinnya bakal mati, tapi tentunya elektronik kayak head unit dan lampu masih pada nyala. Cuma AC aja yang tinggal kipasnya doang yang nyala. Jadi kalau matinya kelamaan, emang agak panas di dalam. Dan tentunya pas pedal rem kita lepas, atau kita masukin ke D lagi, bakal nyala lagi. Masih agak kasar sih mati dan nyalanya. Tapi termasuk oke lah, bisa kalian matiin kok sistemnya kalau kalian gak suka. Lanjut, yang cuma di varian GT, AC-nya auto climate control nih, meski nggak ada layar khususnya. Jadi kita tinggal set aja mau suhu berapa di sini, yang tentunya ada heaternya juga, dan taruh kipasnya di auto, nanti dia bakal menyesuaikan sendiri kecepatan kipasnya. Dan tentunya ada defogger kaca belakang, defroster kaca depan, ya komplit deh. Ada cruise control juga yang bakal ngasih lihat angka kecepatannya pas kita set. Ada pedal shift, lampunya otomatis, wipernya otomatis dengan rain sensing wiper, dan mode intermittent variable buat wiper depan. Ada sistem passive keyless entry ini, jadi kalau pintunya kekunci, kita cukup kantongin kunci ini aja dan klik tombol hitam di handle driver atau penumpang depan, dan nanti kuncinya bakal kebuka. Dan buat kunci lagi, tinggal klik aja. Atau yang sangat-sangat kita suka, kalau kalian aktifin fitur walk away lock ini, begitu kalian tutup semua pintu sambil bawa kuncinya, nanti mobilnya bakal bunyi beep satu kali, dan begitu udah jalan menjauh dari mobilnya, lampu seinnya bakal kedip dan bunyi sekali lagi, yang ngasih tahu kalau mobilnya udah kekunci sendiri. Cakep! Jadi kita nggak usah klik apa-apa buat kunci mobilnya. Mantap! Dan instrumen clusternya, khusus yang varian GT, modelnya kayak gini dengan tachometer analog di tengah dan speedometer digital kecil di bawahnya. Kiri kanannya sama-sama layar negatif display nih, jadi nggak silau kalau malam. Yang kiri nampilin odometer, tripmeter A dan tripmeter B, plus indikator gigi. Yang layar kanan nampilin temperatur luar, indikator bensin, konsumsi BBM rata-rata, konsumsi BBM real-time, kecepatan rata-rata, dan sisa jarak berkendara. Kalau yang varian R, bedanya tachometer jadi digital di kiri, soalnya yang di tengah adalah speedometer analog. Yang ada buat varian R dan GT, tombol start-stop mesin ini.
Terus ada tombol kontrol audio di setir yang komplit sama tombol voice command dan bluetooth telepon, spion lipat elektrik, tapi nggak lipat otomatis pas pintunya kekunci ya. Jendela auto up down buat sisi driver aja, satu power outlet di depan, dan mode sport ini yang tinggal dicetek ke atas aja buat aktifinnya. Oh, detail fitur lain yang kita suka, kalau kita buka kunci mobilnya pakai kunci ini di tempat gelap, dan kita set di auto lampunya, nanti lampu besarnya dan lampu belakangnya bakal nyala buat nyambut kita. Mantap! Gimana? Termasuk lengkap lah ya fitur-fiturnya. 4. Eksterior berubah sedikit. Well, karena ini adalah facelift alias versi penyegaran, jelas pada dasarnya ini masih Mazda 2 yang sama kayak Mazda 2 Skyactiv yang pertama keluar tahun 2014 dulu, tapi dengan sentuhan di depan, kiri, kanan, dan belakang, supaya makin nyamain tema Mazda-Mazda kekinian lainnya. Soal dimensi, meskipun kalau kalian lihat sekilas kayak kecil gitu ya si Mazda 2 ini, tapi sebenarnya nggak sekecil itu loh. Panjangnya yang versi facelift ini naik 5 mm. Tapi kalau kalian bandingin sama Jazz, Mazda 2 ini lebih panjang dan lebih lebar loh ternyata. Dibanding Kia Rio sama Baleno, juga si Mazda 2 ini lebih panjang. Agak nipu ya tampilannya. Well, kayak yang nanti bakal kalian tahu di nomor 6, dimensi panjang ini nggak ngefek ke ruang interior karena kabin belakang yang ternyata lebih sempit dibanding kompetitor-kompetitor tadi yang lebih pendek dimensinya. Terus kenapa bisa panjang banget dong? Nah, coba lihat komponen kayak moncong yang sampai keluar banget kayak gini. Dan bagian belakang bagasi juga nih, extensionnya kelihatan panjang banget kayak gini. Pantas aja total jadi panjang banget. Anyway, kalau kalian bingung, yang kiri ini adalah Mazda 2 Skyactiv yang lama, dan yang kanan ini adalah yang baru. Tetap mengadopsi bahasa desain Kodo kayak sebelum-sebelumnya, tapi sekarang pakai model yang baru yang disebut Kodo Soul of Motion. Ya intinya sih grillnya jadi lebih gede dan modelnya one piece kayak di Mazda 3 dan CX-5 yang baru. Di sini pakai model grill yang kelihatan tajam-tajam gini kalau dari dekat. Cukup unik nih bentuk grillnya dan bagian kap mesinnya tetap sangat lancip ke depan. Oh, list chrome-nya juga kelihatan jadi lebih tebal dan lebih menonjol dibanding sebelumnya. Plus sekarang bukan nembus ke dalam lampu, tapi ke bagian luarnya. Dan kayak desain Mazda lain yang kekinian, fog lamp-nya dihilangkan dan diganti panel chrome tipis kayak gini di varian GT. Bentuk dan dalaman lampunya juga beda nih sama yang lama. Di area varian GT, LED titik kecil yang di bawah lampu sein itu dan lingkarannya juga nyala tuh. Tapi di area-nya baru nyala kalau mobilnya baru jalan ya. Lampu kecilnya tinggal ringnya aja, lampu besarnya proyektor LED, dan lampu jauhnya juga proyektor LED yang sama. Sedangkan lampu seinnya halogen ya. Sampingnya bagian yang masih kelihatan banget kayak Mazda 2 yang lama, karena kebanyakan masih sama nih. Fender depan yang ngelekuk unik karena ujung kap mesin yang kurus, begitu juga garis lekukan dari lampu belakang yang kelihatan banget. Dan spion yang bukan nempel di pilar A, tapi dari bagian pintu depan. Pilar B, pilar C, dan pilar A-nya juga tetap dihitamin doff ya. Yang kelihatan banget berubah tentu adalah velgnya. Kalau desain yang lama kayak gini nih, dual tone, di varian GT yang baru jadi pakai model single tone kayak gini yang warnanya ke metalik-metalikan gitu. Ukurannya tetap 16 inci dan bannya tetap 185/60R16. Tapi sayangnya yang di varian R jadi 15 inci nih, padahal di varian R yang dulu 16 inci loh. Belakangnya sama juga, kelihatannya sangat minim ubahan dan mungkin kalian gak tahu bedanya kalau gak dijejerin. Nih, Mazda 2 yang lama kayak gini, Mazda 2 yang baru kayak gini. Desain bumpernya diubah ngikutin tema di depannya, dengan bagian hitamnya sekarang jadi lebih kecil dan rata ke bawah kayak gini, plus dapat motif krom tipis yang sama kayak di depan juga. Sedangkan yang kelihatan sama padahal berubah bagian dalam lampunya. Kalau dulu putih-putihnya kepisah, sekarang dibuat nyambung jadi kayak gini. Font emblem Mazda 2-nya juga berubah nih, dulunya kayak gini, sekarang jadi kayak gini. Dan emblem Skyactiv dulu jadi emblem Skyactiv G yang lebih baru kayak gini. Oh, dan sekarang khusus varian GT udah dapat antena sirip hiu kayak gini ya. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya halogen yang membulat kayak gini, lampu remnya juga halogen dengan high mount stop lamp LED, lampu seinnya halogen, tapi lampu mundurnya LED nih, nice. Tapi lampu nomor platnya masih halogen ya, jadi kuning-kuning kayak gini. Gimana menurut kalian ubahan eksteriornya? Lebih suka yang ini atau lebih suka yang lama? 5. Interior masih mirip.
Selain di fitur safety, ternyata Mazda juga harus sedikit ngirit nih di interior buat neken harganya. Sekarang bahan joknya varian GT jadi pakai bahan fabrik kayak gini. Dari yang sebelumnya pakai bahan kulit dulunya. Ya masih bisa diterima sih, toh semua kompetitornya juga gak ada yang pakai bahan kulit kan joknya. Dan warnanya sekarang jadi biru tua kayak gini nih di yang varian GT. Kalau di varian R jadi coklat. Yang kita suka sih di bagian atas joknya, bahannya lebih lembut kayak gini, plus ada garisnya gitu, ya ngasih kesan overall yang sporty lah. Yang di pintu juga berubah nih, kalau tadinya sampingnya kulit dengan jahitan di tengahnya, sekarang jadi bahan kain juga sama kayak di joknya. Tapi yang di bagian sandaran tangan sini masih kulit sih ya, jadi kayak campuran gitu. Begitu juga yang di tengah-tengah dashboard varian GT nih, masih dipertahankan, masih pakai bahan kulit empuk kayak gini. Tapi sekarang jadi warna biru yang ada jahitan double stitching putihnya di tengahnya. Dan begitu juga yang di bagian tengah-tengah sini, masih dikasih bantalan lapisan kulit empuk juga warna hitam. Dan ini bikin kaki kita jadi enak nih kalau sandaran ke empuk-empuk gini, gak langsung nabrak ke plastik yang keras. Dan setirnya tentunya juga masih dilapis kulit ya. Buat desain keseluruhan masih sama kok kayak Mazda Tuscan Skyactiv sebelum facelift ini. Toh desain dashboard gini yang ada head unit floating di tengahnya masih kelihatan modern banget juga di tahun 2020 kayak gini. Jadi masih gak masalah menurut kita. Dan kita juga suka desain ventilasi AC yang nyeleneh. Di kiri dan kanan pakai model bulat-bulat ala jet pesawat kayak gini. Tapi yang di tengah sebelah kiri, modelnya dibuat nyaru sama garis metalik ini. Keren ya? Cuman yang disayangkan, tetap belum ada laci konsol tengah nih di sini. Pemakaian bahan juga variatif banget nih. Selain kulit-kulitan tadi, ada juga pemakaian motif ala-ala carbon fiber di tengah sini, di balik ventilasi AC, di door trim bagian garis tengahnya doang, di atas instrumen cluster, dan di storage belakang sini. Plus metal-metalan yang kerasa asik di knob AC, sama di knob control head unit sini. Dan di sektor transmisi sini yang banyak metal plus piano blacknya. Di door trim tempat kontrol jendela, piano black, dan motif yang lebih kasar kayak gini. Dan sisanya di dashboard paling atas dan di bawah, di pintu bagian atas dan di bagian bawah tentunya masih plastik ya. Standar lah di kelas ini. Detail lainnya di interior, di sisi penumpang depan udah ada pegangan tangannya di plafon. Yang di sisi driver nggak ada ya. Yang buat penumpang belakang, kiri dan kanan sama-sama udah ada nih. Dan sama-sama ada gantungan bajunya. Lampu kabin ada satu di belakang, tapi ini harus dinyalain dari yang di depan nih. Yang depan ada dua lampu tambahan lagi ya. Sun visor-nya, yang kanan udah ada card holder-nya kayak gini nih. Sedangkan yang di kiri dan kanan sama-sama ada kaca yang bisa ditutup buka. Belum ada lampunya sih, tapi normal lah di kelas ini. Sedangkan spion tengahnya day and night manual ya. Jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Nah, kebanyakan tombol udah ada backlight-nya kalau malam. Tapi sayangnya, yang kontrol jendela cuma yang sisi driver nih yang ada lampunya. Buat tombol kunci pintu, kunci jendela, dan lipat spion, belum ada backlight-nya, jadi agak bingung kalau malam. Yang premium, pedal gasnya Mazda tuh pakai model piano pedal kayak gini nih. Kayak di mobil-mobil Eropa, jadi sandaran kakinya juga lebih enak. Tapi gimana rasanya duduk di dalam? 6. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintunya termasuk berat banget nih buat sebuah hatchback kecil. Ngasih kesan yang premium. Napa kedalamannya juga termasuk rendah, mirip-mirip lah sama masuk ke Jazz dan Yaris gitu. Nah, pas udah duduk di dalam, ukuran joknya emang kerasa lumayan kecil sih. Apalagi kalau badan kalian gede kayak gini. Anyway, posisi by defaultnya emang kerasa lumayan tinggi nih posisinya. Jadi sudut paha kita agak tegak gini ya, kayak di hatchback kebanyakan. Nah, ini ngasih visibilitas yang termasuk bagus keluar. Dan pengaturan joknya tentu full manual. Yang sisi driver, selain slide dan recline, ada buat ngatur ketinggian juga nih. Sedangkan yang penumpang depan cuma slide dan recline aja. Headrestnya cuma bisa dinaik turunin aja. Nggak bisa dimaju mundurin kayak di Kia Rio, tapi posisinya udah termasuk ergonomis nih buat sandaran sambil nyetir. Jadi kepala kita nggak ngedanga kayak gini ya. Mantap! Buat sandaran tangan di tengah sayangnya belum ada, jadi kerasa bolong kayak gini. Tapi yang di pintu, buat sandaran tangannya udah dikasih soft padding kulit kayak gini. Jadi kerasa lumayan empuk, nice. Dan seatbeltnya juga udah bisa diatur naik turun. Sedangkan setirnya, selain tilt dan tentunya bisa diatur teleskopik juga. Dan jaraknya lumayan jauh nih, mantap. Buat sandaran kaki kiri driver, ada gundukan khusus kayak gini. Tapi nggak ada pad plastiknya. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakang juga masih termasuk lumayan berat nih buat sebuah hatchback kayak gini. Tapi emang sudut bukanya nggak terlalu lebar, dan buat masuk ke dalam, kepala kita juga harus agak nunduk kayak gini ya. Nah, di dalam, posisi duduk kita lebih tinggi ya dibanding yang di depan. Jadi ngelihat keluar masih jelas.
Nah, tapi bagian bawah joknya emang agak pendek nih. Jadi kalau orang kayak kita setinggi 170-an cm, masih ada gap sedikit sampai ujung pahanya gini. Ruang sepatu di bawah jok masih termasuk aman lah. Nah, ruang kakinya sebenarnya sih masih aman, tapi termasuk sangat kecil buat di kelasnya. Jelas di bawah Kia Rio, Yaris, apalagi dibanding Legroom-nya Jazz. Padahal dimensi keseluruhannya Mazda 2 ini gak kecil loh. Ini kita gerak majuan dikit aja udah langsung mentok kakinya. Jadi emang buat penumpang belakang enak sih yang badannya kecil aja lah ya. Ruang kepalanya masih aman, sisa sedikit. Headrestnya adjustable di ketiga titiknya. Nah, ini buat sandaran, sudutnya fix ya, nggak bisa diubah-ubah. Termasuk nggak terlalu tegak, tapi nggak rileks juga. Standar lah. Nah, buat sandaran tangan di pintu, agak beda sama di depan nih. Di sini plastik aja, jadi agak keras. Buat napak ke tengah juga sama, termasuk sempit. Kaki kita harus ngelangkah ke atas konsol tengah ini banget. Dan, sayangnya, di lantai ada gundukan yang termasuk tinggi banget di saat mayoritas kompetitornya lantainya rata. Jadi kaki kita harus ke kiri kanannya nih. Dan dudukan jok ini juga jauh lebih tinggi dibanding kiri kanannya dan lebih keras. Tapi sandarannya ini emang masih empuk sih. Dan karena ada headrestnya, jadi kepala kita nggak ngedanga kalau sandaran. Dan seatbeltnya juga 3 titik yang modelnya keren, udah terintegrasi langsung di joknya sini. Tapi emang kurang banget sih ya buat duduk bertiga overall. Dan nggak ada armrest lipat juga ya di tengah sini. Overall, yang duduk di depan sih bakal enjoy banget. Tapi di belakang, emang sangat-sangat terbatas buat orang dewasa. So, pastiin kalian coba dulu nih kalau mau ambil ini, tapi bakal sering masukin penumpang ke belakang. 7. Bagasi dan storage. Bagasi Mazda 2 varian GT ini udah nyambung sama sistem smart key-nya. Jadi kalau mobilnya kekunci, ini remote-nya tinggal kita kantongin aja, deketin mobilnya dan klik satu-satunya tombol di bawah pintu ini. Nanti pintu bagasinya bakal langsung kebuka. Tapi setiap pintu lainnya tetap kekunci ya. Nah, ruang bagasinya si Mazda 2 ini emang tergolong kecil nih di kelasnya. Nggak kecil-kecil banget sih. Tapi buat mobil yang panjangnya hampir 4,1 meter dan ruang belakangnya sempit, harusnya bisa lebih lega dibanding segini nih. Bibir bagasinya tergolong menyempit nih di sini. Jadi kalau kalian masukin barang yang lebar banget, agak terbatas ya aksesnya. Dan jarak dari tanahnya termasuk lumayan tinggi nih. Jadi kalau kalian angkat barang yang berat, agak susah ya. Dan load lipnya juga termasuk dalam nih. Jadi buat ngeluarin barang yang berat, dari dalam juga harus diangkat tinggi dulu. Detail bagasinya, di kiri sini ada lampu halogen nih. Ini bisa kita mati nyalain. Di kanan sini keren nih, ada kompartemen khusus buat dongkrak dan toolkit lainnya, jadi rapi naronya. Dan di bawah lantainya ada ban serep yang pakai model Space Saver kayak gini. Nah, udah dapat parcel shelf gini juga ya, jadi ini bisa nutupin barang yang ada di dalam bagasi supaya nggak bisa diintipin dari luar. Dan ini bisa kalian turunin buat naruh barang di atasnya. Dan tentunya bisa dilepas buat masukin barang yang lebih tinggi. Oke, tes koper. Koper medium kita yang ukurannya mirip air galon bisa masuk nih, ditaruh kayak gimana aja. Bisa muat 3 lah kira-kira. Kalau koper raksasa kita diberdirin horizontal dan tidurin horizontal masih bisa. Tapi kalau mau diberdiriin kayak gini masih nggak muat nih meskipun parcel shelf-nya udah dilepas. Dan kalau mau masukin dua-duanya juga nggak muat di samping-samping ini. Cuma muat kalau ditiban kayak gini. Buat luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dipisah pakai konfigurasi 60/40. Jadi kalau kita lipat jok yang sebelah kanan, yang kiri masih bisa buat duduk 2 penumpang. Nah, kalau dilipat dua-duanya, emang masih nyisain gundukan jok kayak gini ya. Jadi barang nggak bisa kita langsung geser ke tengahin. Harus diangkat dulu buat kedepanin barang kayak gini. Dan buat tutupnya, udah disediain handle kayak gini ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Gimana rasanya? Kalau soal mesin, Mazda 2 facelift ini sama sekali nggak berubah ya dibanding sebelumnya. Yang beda cover engine-nya aja sih. Kalau dulu tulisannya Skyactiv Technology, sekarang jadi Skyactiv G kayak gini. Sama kayak emblem di belakang mobilnya. Tapi ini masih mesin yang sama kok, 1500cc. Tenaga dan torsinya beda sedikit, tapi masih mirip lah sama sebelumnya. 109 HP dan 144 Nm. Termasuk lumayan tinggi di kelasnya, kecuali kalau dibanding sama Jazz. Dan yang unik, angka kompresinya tinggi banget. 13 banding 1.
satu. Emang nih mesin-mesin Skyactiv selalu pakai kompresi tinggi banget kayak gini, tapi tenang, nggak perlu pakai bensin super mahal kok. Transmisinya otomatis model torque converter 6 percepatan. Udah lumayan langka nih spesiesnya, secara kebanyakan sekarang pakai CVT kayak di Jazz dan Yaris. Tapi cukup impresif sih, angka akselerasinya termasuk kenceng, 0-100 km/jam dalam 10 detikan. Beda tipis banget sama Jazz, kurang lebih mirip lah. Tapi gimana sih rasanya kalau dipakai? Nah, ini yang bikin kita seneng. Kombinasi mesin kompresi tinggi sama transmisi torque converter bikin tarikan di awal pas kita baru ngegas jadi agresif banget. Ini kalau kalian pakai di jalan macet bakal perfect banget buat stop and go. Jadi enak karakternya buat nyeruduk sana sini. Dan yang ngebedain si Mazda 2 ini dari Yaris dan Jazz sama CVT, di sini tarikan tengahnya juga kerasa enak banget. Jadi kalau kalian lagi jalan santai 40, 50, 60 km/jam gitu, terus kalian injek pedal gasnya sedikit lebih dalam aja, tarikannya bakal kerasa. Jadi nggak usah injek kedalaman sampai baru nendang gitu. Nah, ini bikin enak nih kalau lagi di jalan tol dan mau bermanuver kenceng. Dan tarikan atasnya juga masih lumayan lah. Tapi emang top speednya standaran mesin segini lah, 170-an sampai 180 km/jam kira-kira. Ada sport mode juga yang kalau diaktifin bakal bikin sering masukin gigi lebih rendah supaya bikin RPM-nya jadi lebih tinggi dan bikin respon gasnya jadi lebih instan. Tapi tanpa ini aja juga udah cukup banget kok. Dan transmisinya, karena 6 percepatan, jadi kalau lagi jalan kenceng gak ngegantung di RPM tinggi. Jalan 100 km/jam cuma di 2000-an awal RPM aja kok. Perpindahan giginya juga termasuk mulus dan juga termasuk cepat. Kalau kalian kickdown, respon buat turun giginya juga termasuk cepat. Dan di sini disediain pedal shift dan jadi salah satu mobil kecil yang pindah giginya termasuk responsif banget kalau kita pakein pedal shiftnya. Nice, berasa makin in control nih. Ini nih yang bikin kita senang dari mesinnya Mazda. Kalau kebanyakan mobil sekarang udah pada pakai mesin turbo yang bikin injekan gasnya nggak linear sama kapan tenaganya muncul atau transmisi CVT. Nah, kombinasi mesin dan transmisinya Mazda yang old school tapi dibuat lebih perfect gini bikin rasanya jadi enjoyable banget, serba lebih natural. Injek gas, ya tenaganya muncul. Dan soal konsumsi bahan bakar, termasuk salah satu yang terbaik lah di kelasnya, meski emang gak istimewa-istimewa banget. Tapi yang bikin dia lebih spesial lagi adalah handlingnya. Pertama, rasa setirnya pas diputer. Dibanding Yaris, Rio, atau Jazz, rasa setir di Mazda 2 ini termasuk lumayan berbobot. Gak berat buat muter setirnya, tapi cukup buat ngasih feel rasa muter setir yang natural, dan ini bikin rasanya pas belok-belok jadi asik banget. Apalagi sekarang si Mazda 2 ini ada G-Vectoring Control Plus. Ini bakal bikin mobilnya belok dengan rasa yang lebih natural. Caranya pas baru mau belok, mobilnya bakal aplikasiin sedikit banget rem ke depan biar mobilnya sedikit condong ke depan juga dan ngasih respon yang lebih direct. Dan di GVC Plus ini ada yaw control juga, jadi remnya diaplikasikan ke sisi luar bannya pas setirnya dibalikin lagi, yang ngasih stabilitas lebih pas balik ke lurus. Ya, kedengerannya emang ribet ya, tapi GVC Plus di Mazda 2 ini bener-bener ngasih rasa yang pede banget buat belok sambil jalan kenceng. Kalau kalian suka mobil yang seneng nikung-nikung, gak bakal salah pilih yang ini. Suspensinya termasuk pas lah, gak terlalu keras tapi gak terlalu empuk juga. Cenderung mirip sama suspensi Jazz dan Yaris baru. Tapi termasuk mantep kalau kita lagi lewatin jalan keriting agak kenceng, termasuk bagus buat nyerap getarannya. Asal gak ngehajar lubang dengan kecepatan tinggi aja. Ya, gak sekeras Mazda-Mazda kelas atasnya kalau dibanding sama kompetitornya lah. Intinya, experience nyetir si Mazda 2 ini overall kerasa paling natural dibanding setiap kompetitornya. Gak salah sih, karena prinsip zoom-zoomnya Mazda. Jadi kalau kalian ada di balik setir atau di jok penumpang depan, bakal senang sama Mazda 2 ini. Tapi, apakah sebanding sama sempitnya jok belakang? Ya, tergantung kalian lah ya. 9. Detail-detail lain yang keren dari Mazda-Mazda Skyactiv kekinian, meskipun mesinnya berkompresi luar biasa tinggi, di Mazda 2 sini aja 13:1. Tapi, bensinnya nggak perlu pakai yang ekstrim tinggi-tinggi banget. Tuh, ada tulisannya di kap bensinnya. Minimum, minum oktan RON 90. Jadi Pertamax atau sejenisnya aja nggak masalah. Atau kalau lagi mepet-mepet banget, juga pakai Pertalite masih bisa tuh. Nice! Sedangkan buat garansi, mirip rata-rata lah ya. 3 tahun atau 100.000 km. Mana yang nyampe duluan? 10. Kesimpulan review. So, Mazda 2 facelift, siapa yang cocok buat pakai ini? Kalau kalian yang lagi mau naik kelas dari LCGC atau dari City Car dan ngincer hatchback kecil yang berasa premium, punya fitur banyak dan super asik dikendarain dengan performa plus konsumsi yang termasuk jempolan di kelasnya, si Mazda 2 ini patut dipertimbangkan banget. Apalagi selisih harganya sama kompetitor kayak Jazz, Yaris, dan Kia Rio sekarang termasuk sedikit.
Apalagi My Mazda Service-nya itu juga bakal bikin pemakaian biaya si Mazda 2 ini jadi irit pengeluaran banget buat 3 tahun pertama. Tapi kalau kalian pemilik Mazda 2 Skyactiv sebelumnya, buat ganti jadi versi facelift ini agak nggak worth it sih. Mengingat fiturnya justru banyakan Mazda 2 GT dan R yang lama. Dan ubahan desain eksterior interiornya juga nggak banyak karena ini cuma versi penyegaran. Dan kalau kalian cari hatchback ukuran compact tapi yang punya ruang lega karena kalian sering bawa penumpang di belakang atau pengen ngerasa lega overall aja, Yaris apalagi Jazz bakal jadi pilihan yang jauh lebih tepat karena ruang belakangnya Mazda 2 ini bahkan cenderung lebih sempit dibanding di mayoritas city car atau bahkan LCGC. Tapi yang jelas, presensi kalian jauh lebih berasa kalau pakai si Mazda 2 ini dengan warna merah ini karena merahnya benar-benar mentereng, kinclong. Oke. So, gimana menurut kalian soal Mazda 2 facelift ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Prime Indonesia supaya gak kena sama video-video kayak gini lainnya. See you next time!